warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Okey, di sini tu, okey, tanaman yang di tanah tabatan ni adalah pokok labu. Tu. Kebiasaannya kita tengok dia orang tanam di atas tanah yang rata lah, tanpa membuat batas. Jadi di sini dia orang membuat batas untuk menanam labu lah. Jadi saya rasa antara sepokok labu ke pokok labu tu lebih kurang dalam satu jengkal ataupun 4 inci ke 5 inci setiap sepokok, setiap pokok lah. Okay. Jadi apa kita lihat tu, okay. Dia sedang tabur baja tai ayam. Tai ayam eh? Tabur baja tai ayam. Tu. Jadi baja tai ayam ni baja organik lah. Kita tak takut kalau dia terlampau dekat dengan pokok pun dia tak akan memberi kesan lah. Jadi semalam hujan dan hari ini memang sesuailah untuk ditabur baja tai ayam untuk menyuburkan pokok tanaman labu ni lah. Okey. Ni umur berapa pokok? Umur pokok berapa? Satu bulan dah. Satu bulan. Dia cakap bahawa satu bulan umur pokok. Jadi dia tanam di atas tanah lah. Okey. Baju tak ayam. Okey, kalau tu tengok sebelah ni, okey ni merupakan bayam merah. Bayam merah yang disemai di atas batas ni lah. Okey, ni tu memang sampai ke sana tu. Tu. Okey, ini pun ditabur juga bahagian baja tak ayam. Tu. Okey tu. Okay, dah ada tabur baja tu. Tu. Okey, tak baja inilah apa? Bayam merah. Tu. Okey, tu. Tengok. Cara dia tabur baja apa tu. Dia tabur macam tu je. Tu. Tapi tak perlu takut sebab dia baju tak ayam ni dikeringkan. Dah dikeringkan, dia tak terlampau panas lah sebab dia dah dibiar agak lama sehingga hancur. Jadi saya tertarik juga di sini dengan penanaman bayi merah ni sebab dia cantik. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.